Seluruh pimpinan media di Jambi, baik TV, radio, koran, dan media, dari ngopi pagi dan sarapan bersama Gubernur Jambi, Zumi Zola, Kamis 22 Februari 2018. Zola menyampaikan banyak hal menyangkut pembangunan dengan program-programnya. Namun Zola mengajak insan pers di Jambi untuk lebih memberikan dukungan demi terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Zumi Zola juga tak menampik adanya kritik terhadap kinerjanya. Zola menilai kontrol seperti itu penting untuk hasil maksimal yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat di Jambi melalui pembangunan yang ada. Koordinasi, kembali koordinasi, kita buat satu minggu saja. Ya, kalau memang sulit untuk misalnya mau ke dinas pariwisata seperti apa, nah kita dari kabinet humas protokol saya sampaikan butuhnya apa, dari mobil gak ada silakan. Memang ada lokasi-lokasi yang tidak bisa ditembus oleh mobil. Pada umumnya hanya mobil-mobil dengan fasilitas khususnya bisa tembus. Dan saya pikir mudah-mudahan yang seperti ini tidak menghambat ya pemberitaan promosi untuk Jambi ini. Selain itu, dalam kesempatan ini, Zumi Zola juga meminta insan pers dan media di Jambi untuk mengiring pemberitaan yang mengedukasi, terlebih dalam kontes pilkada di 3 daerah di Provinsi Jambi tahun ini. Yuzaki melaporkan untuk Warta News TV.